Stage video ini orang yang bisa ngalahin Persib dapat 500 ribu. Yoi, sesuai dengan prediksi saya bahwa Persib Bandung akan memenangkan pertandingan melawan PSIS Semarang dan kembali ke pucuk-pucuk. Anjay, kedinginan lagi, tiris dan tiris-tiris, selalu tiris. Persib Bandung sekarang yang dulunya di zona degradasi sekarang melesat menuju jalur juara. Anjrot. Gimana guys? Kalian harus wajib banget subrek saya karena apa? Karena prediksi saya selalu benar, benar 100% benar. Apalagi jangankan hasil ya. Hasil udah pasti benar. Prediksi line up juga saya enggak salah gitu loh. Saya memprediksi Febri Haryadi dan si Bule Rezaldi bakalan main di pertengahan babak kedua gitu loh. Di babak kedua dimasukkannya. Betul. Dan apa? Bule langsung mencatatkan assist di pertandingan pertamanya. Catatan yang sangat baik ya bagi Bule di debutnya. Langsung mencatatkan assist dan menjawab bahwa benar gitu loh. Luis Milla itu emang membutuhkan back kiri ya. Dan terbukti bahwa pilihannya juga tepat. Apalagi kan Luis Milla itu udah tahu Rezaldi dari zamannya dia di timnas ya. Jadi ya menurut saya sih sip. Sangat tepat sekali untuk merekrut Rezaldi. Hehanusa itu sangat tepat, tepat-tepat banget. Terus apalagi dari depan sampai ke belakang tuh emang solid banget, solid. Dengan permainan kaki ke kaki ala Luis Milla ini goks, parah men. Jadi Persibnya ini lagi enakin banget dan selalu enakin. Makanya nih buat para bobotoh jangan sampai menodai lagi Persib Bandung ya. Tolong jaga kondusivitas, jaga sportivitas, jangan bikin Persib ini kena denda, kena apalah itu, jangan sampai kena digembosi lagi. Kayak yang dulu gitu loh, Persib mau juara digembosi ya kan, dengan alasan, berbagai alasan lah. Intinya kan ketara banget ya sebenarnya Persib itu gak disukai sama dalam tanda kutip pihak-pihak tertentu ya, saya nggak menyebutin ya, you know lah maksud saya. Jadi dukung terus Persibnya, jaga sportivitas, jaga kondusivitas ya. Jadi jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang terjadi pada supporter-supporter lainnya yang menyerang bus lain lah, yang protes ke manajemen. Ini udah enakin sih, udah sip gitu loh. Gak ngerti lagi, saya gak bisa ngebayangin sih kalau Persib sampai juara di musim ini. Wah gila perjuangannya, dari zona degradasi sampai juara tuh wow, keren banget sih. Ini bakalan menjadi sejarah, sejarah banget buat saya juga. Apalagi saya udah gak sabar banget ingin konvoy di kota Bandung untuk menyambut Persib Bandung juara gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.